kali. Hijau kapita Surabaya Jersey Community. Ini koleksi jersey-jersey Persebaya dari tahun-tahun yang sebelumnya sampai tahun sekarang nih. Kita lihat nih dalamnya nih, Bor. Oke, Bor. Baik. Ini dijual nggak sih? Enggak. Enggak ya, koleksi doang ya? Cuman lihat. Hah? Iya, udah follow di IG-nya tuh. Sering disutos kan ya? Sering ya. Iya. Yeah. Tio Andit Topik ya. Ini jersey Jarum. Wes Mat Halil, legendnya Persebaya. Ini Mat Halil ya ini ya. Tahun berapa ini, Mas? Ini waktu kata aku di masih belum diangkut PSSI. Oh, yang itu ya dulu ya. Jadi okay, kan okay. Produksi sendiri ya. Ini apa ini? Kalau belum dicuci apa? Match warm ya istilahnya ya. Match warm. Celet ya. Enggak pakai nama ya ini ya? Enggak pakai. Oh. Ini belum cuci sampai sekarang masih belum. Oh, kan. Dulu dapatnya masih. Oh, iya. Kalau Halil masih wangi. Ya. Wangi ya. Yang ada beberapa pemain juga. Enggak bisa bawa ya. Oke, oke. Si tertua ya, Keril Anwar ya? Iya. Tahun 97 ya? Pas juara ya dulu ya? Iya, juara. Oke. Gue kalau gak saya cuma dibatasi sekali atau dua kali. Ini legend ya? Ini emang. Pemain tahun berapa nih? Kolektor. Ini pemain timnas Arab Saudi. Jadi yang belum dicetak aja punya. Bukan Qatar ya? Bukan Qatar. Bukan. Sesama fans. Sharif Owairan. Oke. Gokil nih. Ini juara Liga 2 nih, ngalahin kampung gue nih kemarin nih. SMS. Enggak yang otentik bedanya ini. Ya, Mas. Apa nih bedanya, Mas? Kalau jersey otentik? Tag-nya otentik. Ada ininya ya, takjum dulu. Kalau yang jersey yang sekarang sih ada kuning itu. Iya, tahu. Ada bahan kayak bolong-bolongan. Kalau yang replika sininya official merchandise. Terus ininya biasa sih enggak ada bolong. Oh. Terus bahan ininya juga sponsornya. Sponsornya lebih tebal. Ini apa ya bahannya? Polyester ya. Poli sih ini. Ya mirip-mirip lah ya. Mirip. Ini yang ini ya, otentik ya. Kedua. Waktu ngalahin PSMS. PSMS degradasi. Degradasi. Colet Mas, itu namanya siapa? Misbah. Oh, Misbah ya, nomor 6 ya. Oke, ada tanda tangannya ya. Udah. Ini enggak dijual nih. Enggak lah. Nanti kan datang orangnya. Oh, yang datang nanti siapa, Mas? Semua datang main. Semua. Termasuk itu ya. Coachnya juga ya, coach Jajang ya. Jersey coach sih. Bejo. Masih belum tahu. Ini tahun berapa nih kalau yang ini? Ini 3 jarum ya. 7 3 jarum. 2007. Ini Bejo Sugiantoro sekarang jadi asisten di Persebaya nih. Danilo Fernando. Nomor 21 bekas Jaita. Oh iya ini ya. Bekas diganti. Ini diganti sendiri nih sama Houston. Oh enggak, ya dari manajemen. Dari itu ya, kitman-nya. Kill. Ini kan Adidas nih dulu. Ini dari sesepunya SJC nih. Punya Adidas. Kebetulan punya sendiri. Jualin Mas, dulu kan Adidas. Setelah zaman Adidas ini kan 2005. Kontrak habis. Ya. Yeah. Jersey tetap pakai yang model gini. Cuma Adidas ini bolongin. Biar gak kelihatan. Ya si gambar itu ya bonek nah, ya. Muncul logo ini. Ini jersey 2005 ya? Ini 2005. Pakai di Piala Bang Yos. Piala emas Bang Yos. Mau cari yang memang ori bekas pemain kalau jersey ini ya pastiin sininya.
kue ada. Karena kenapa mas itu mas? Kok bolong? Ngilangin Adidas. Tutup Adidas. Sponsor ya, ngilangin sponsor. Tutup sponsor. Netas. Dulu ini Adidasnya ada. Dibolongin baru dijahitin logo. Oh iya yeah. Tahun 2005 ya itu ya. Sip sip. Waktu lepas dari Adidas. Skornya berapa mas? 1-2 ya kayaknya. Wah ini jersey-nya. YouTube. Ini tahun berapa ini, Mas? Ini Iwan Setiawan ya ini. Tapi waduh Dutra. Berani Pandal Persebaya di divisi utama Liga Danil tahun 1995. Masih Liga Danil nih. Gokil. Totalitas bukanlah sebuah keharusan, realitas adalah sebuah kesadaran. Legend Mat Khalil. Oke Bor, cukup sekian video dari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di The Kombur. Satu nyali. Wani.